Dalam sidang media kemudiannya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata satu pangkalan data akan diwujudkan bagi memastikan status sebenar pemilik peranti siswa berkenaan. Katanya ia bagi memastikan penerima benar-benar dari kumpulan B40 serta mengurangkan kemungkinan program itu disertai mereka yang sudah pun menerima bantuan peranti dari agensi lain. Besar harapan saya, walaupun peranti ini diberikan secara program one-off percuma, saya berharap semua mereka-mereka yang diluluskan menerima peranti dapat menjaganya dengan baik, tidak menyalahgunakan, tidak menjual peranti tersebut dan sebagainya. Dan permohonan masih diharap dapat ditumpukan pada yang benar-benar memerlukan. Ada keluarga B40 telah mendapat peranti daripada agensi lain misalnya. Macam tadi Yang Berhormat Menteri KPT mengumumkan ada 10,000 pelajar dia pernah mendapat bantuan peranti kementerian. Jadi saya harap yang mana sudah mendapat bantuan peranti daripada institusi lain dan pihak lain, maka mereka tidaklah perlu memohon supaya kita dapat beri peluang kepada mereka-mereka yang belum ada ataupun yang tidak dibantu untuk mendapatkan peranti. Jadi kita akan memantau permohonan di fasa kedua. Pada masa ini permohonan fasa kedua sudah pun melebihi 50,000, yang fasa pertama dulu hampir 100,000, dan kita masih ada sebulan lagi peluang untuk memohon bagi peruntukan peranti bagi tahun 2022.